Baik, kita boleh mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Muka surat 298, hadis nombor 75 ya. Baik, siapa nak mulakan baca hadis 75 dari Ibnu Abbas? Silakan. Okey, sila. Dari Ibnu Abbas. Al-Bukhari. Ya. Yeah. Baik. Hadis ini ialah hadis muttafaqun alaihi. Iaitu ya Bukhari dan Muslim. Tetapi ya dikatakan haza labzu Muslim. Ini lafaz Muslim. Jadi yang kita baca ni adalah lafaz Muslim. Ya. Yeah. Walaupun Bukhari juga ada meriwayatkan, tapi diambil lafaz ini adalah lafaz daripada kitab Imam Muslim. Wahtasarahu Bukhari, dan ia ikhtisar atau ia ringkas ringkasan daripada Imam Bukhari. Yeah. Baik, ya, yeah. Tengok doa di sini. Rasulullah pernah berdoa dengan doa ini, yaitu perkataannya, Allahumma laka aslamtu. Ya, wahai Allah, ya, kepadamu aku berserah. Aslamtu daripada perkataan Islam. Wabika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa'alaika, dan ke atasmu tawakkaltu. Aku bertawakal, daripada bukan tawakal. Wa ilaika, dan kepadamu, ya ana betul, ya telah kembali aku. Kembali ni boleh dikatakan telah bertaubat aku pun boleh. Ya. Wa bika, dan denganmu, khosamtu. Ya, aku melawan. Ya, melawan ni mana melawan musuh-musuhmu. Allahumma inni. Wahai Allah, sesungguhnya aku. A'udzu bi'izzatika. Sesungguhnya aku berlindung dengan ya kemuliaanmu ataupun keperkasaanmu. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Antudillani, bahawa ya, dengan engkau dari kesesatan diriku, ya, tudillani, mana kita sendiri sesat, ya, kesesatan diriku. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah yang maha hidup,
yang tidak mati. Wal jin wal ins, dan jin dan manusia yamutun, semuanya mati. Ini mereka mati. Nah, ini mana pernah dilafazkan oleh Rasulullah. Ya. Dan ini diambil daripada kitab Muslim begini yang kita baca ni lah. Ya. Dalam Mukhtasar atau ringkasan Imam Bukhari pun ada doa ini. Baik, kata asing ya, kata asing ni aslam tu daripada perkataan Islam. Aku berserah diri iaitu kepada perintah dan hukumnya. Tawakal, tawakal tu aku bertawakal, maksudnya aku bersandar kepada pengaturan takdirmu dalam segala urusan. Mana kita kena berserah, bertawakal kepada Allah. Ya, sebab ya, tidak ada tempat pergantungan kita. Mainkan itulah tempat pergantungan kita, iaitu Allah. Apa-apa ya, boleh berlaku ya, terhadap diri kita. Jadi, ya, hanya kita sebagai hamba yang lemah ni, ya, ucapan kita ialah tawakal tu itu. Anab tu daripada perkataan ya, inabah, mana kembali, aku kembali. Yani aku kembali beribadat dan mengerjakan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepadamu. Nah, itu maknanya taubat ataupun kembali. Ya. Artinya kita makin dekat dengan Allah. Khosam tu, bika khosam tu, keranamu aku melawan. Ya. Aku beragomunisasi terhadap musuh-musuh Islam. Artinya aku melawan ya, terhadap musuh-musuh Islam keranamu. Ya, baik bil kauli, dengan perkataan, atau bil lisan, ya, dengan perbuatan, ya, bil lisan dengan lidah, atau bil fi'li dengan perbuatan. Ya. Musuh-musuh ini kan takkan diam, melainkan ya, mereka akan mencari jalan macam mana nak melemahkan orang-orang Islam. Ya, jadi ya, kita membenci, marah, ya, semua adalah lillah, kerana Allah. Ya, marah kepada siapa? Kepada musuh-musuh Allah yang nak memadamkan cahaya Allah. Nah, jadi kita lakukan itu semuanya adalah lillah, ya, kerana Allah. Baik, baca lagi sambungan kandungan hadis muka surat sebelah ini. Kandungan hadis. Di sini ya, ada diletakkan tiga ya, daripada ringkasan hadis yang kita baca. Pertama ialah kewajipan. Kewajipan bertawakal. Nah, inilah ya, tanda ya, kesempurnaan atau sifat kesempurnaan. Kita selalu kita tawakal. Ya, bersandar kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati, yaitu Allah. Sedangkan kita bersandar kepada jin dan manusia, keduanya mati. Ya? Nah, jadi orang kita ni lah terkadang ya, pahaman-pahaman batil ni kadang dianggap benar. Pahaman-pahaman benar akan dianggap batil. Ya? Contohnya misal kata, ya, orang yang dah mati itu dianggap dia hidup lagi. Ya? Nah, contohnya Nabi Muhammad sajalah. Nabi Muhammad dah tentu wafat. Dan Nabi Muhammad juga akan dibangkitkan pada hari kemudian. Oh, kepercayaan mereka Nabi Muhammad ni masih hidup. Kalau kita bagi salam pun Nabi Muhammad jawab salam kita. Ya. Nah, perhatikanlah ke ya, pahaman-pahaman orang kita.
Ini pahaman-pahaman yang menyesatkan. Ya, tapi yang sesat inilah dianggap oleh orang awamnya benar. Ya, karena yang mengatakan bukan sebarang orang. Kemudian, selain daripada Nabi Muhammad yang tentu maksum, orang yang tak maksum pun dianggap hidup. Contohnya, dia katakan, ya, wali-wali Allah semuanya hidup. Ia masih ada lagi berkeliaran di dunia ini. Ya, kalau kita minta, ya, dia akan kabulkan permintaan kita. Nampak tak perkara-perkara syirik? Kita minta kepada selain Allah Ta'ala. Makhluk ni dah mati. Dah mati menunggu hari kebangkitan. Tapi kita kata dia ni hidup. Dan dia bebas ada di merata dunia ini. Jadi bayangkan, kalau kita terjebak dengan hal-hal ini, ya bukankah ini satu ya perbuatan syirik terhadap Allah Ta'ala? Kita suruh minta kepada Allah, tapi kita minta kepada selain daripada Allah Ta'ala. Tawakal kepada selain Allah Ta'ala. Itu dikatakan bersandar kepada selain Allah Ta'ala. Dikatakan masih hidup. Ini sampailah kadang ya orang berpaham ya bahawa pengasas Arkam tu masih hidup sampai sekarang. Ya, mereka boleh seru pun dia masih hidup. Ya. Dia dah alam arwah hidup, tapi bukan alam dunia, alam arwah. Ya. Dia dah alam arwah, tinggal tunggu dia dibangkitkan. Ya, bersama jasadnya yang baru. Jasad yang lama dah hancur bersama jasad yang baru. Ya. Kadang kita dengar juga orang-orang cakap, oh orang dah mati ni. Ya orang dah mati, dia lagi bebas. Kalau dulu dia tak dengar, ya tak dengar, kalau jarak pendengaran ni dalam 5 meter, ya, dia sampai satu batu dia boleh dengar. Macam tu. Satu batu pun dia boleh dengar. Sebab dia dah alam yang bebas. Jadi hal-hal inilah yang akan menyesatkan umat Muhammad akhir zaman. Jagalah akidah-akidah kita. Ya. Kita sudah salah. Ya, kalau kita ikutkan hal-hal itu, itu berkaitan dengan akidah. Ya. Kita dah sesat, dah salah. Ya. Jadi, ya, hendaklah kita pahami betul-betul berkaitan dengan Iyyaka na'budu dengan Iyyaka nasta'in. Ya. Akan engkau ya Allah kami sembah dan akan engkau ya Allah kami minta tolong. Ya, dan kepada siapa kita tawakal? Kepada Allah. Penyerahan kita, ya, sandaran kita hanya kepada Allah. Itu pegang. Supaya jangan silap-silap langkah. Ya, kita dah jatuh syirik. Tahu tak syirik? Syirik akan kekal dalam neraka. Nanti jaga. Ya. Kadang kita dah banyak baca itu, baca ini. Ya. Syaitan pun menggelincirkan kita. Dengan hal demikian saja. Ini hal kecil-kecil saja. Ya, kita bagi salam kat Nabi, selawat atas Nabi, minta atas Nabi, minta kat wali. Semua boleh. Habislah kita. Ya. Baik. Ya. Kemudian, yang kedua, daripada ringkasan hadis yang kita baca ni, ya, segala sesuatu selain Allah akan binasa. Jadi yang tak binasa siapa? Allah. Allah tak binasa. Kenapa kita minta kepada yang binasa? Ya, manusia, jin, mati. Nabi Muhammad sifatnya mati. Wafat bahasanya, wafat. Ya, kalau raja mangkat, ya, memang wafat. Tinggal tunggu dibangkitkan sahaja. Sama dengan makhluk-makhluk lain. Jin pun macam tu. Ingat jin hidup ya. Yang hidup je sampai hari kiamat tu, ya iblis ya. Jin-jin lain mati. Macam manusia juga sampai ajal mati. Ya, iblis seko, dia tak mati. Sebab dia ada perjanjian dengan Allah. Kalau tak ada perjanjian dengan Allah, zaman Nabi Sulaiman dah dicekik dah di Nabi Sulaiman dah. Dah dipancung Nabi Sulaiman. Dah mati dah. Tapi sebab dia ada perjanjian dengan Allah. Nabi Sulaiman tak bunuh. Nabi Muhammad tak bunuh. Ya.
Jin apa nih, apa nih iblis nih, lain-lain jin ya, dia sampai ajal mati macam manusia ya, kena paham tuh. Jangan sangkakan bahwa jin ini hidup sampai hari kiamat. Semua jin hidup sampai hari kiamat, penuh penuh dunia nih ya, dengan dengan jin. Kalau nak tahu, kita berjalan pun tak dapat ya, asyik kita ya apa, terserempak dengan jin je. Penuh jin. Jadi sebenarnya jin mati ya, kecuali bapa jin iaitu iblis. Yang ketiga, kita disunahkan mengikut Nabi. Nah, itu yang kadang ya, dalam hal-hal kalimah, perbuatan dan sebagainya, kadang kita kena ya, ikut ibadat-ibadat Nabi, doa-doa Nabi. Itu lebih diutamakan. Kalau doa ya, perkara, benda-benda yang direka oleh manusia, tentunya selawat-selawat banyak direka oleh manusia ya, dengan fadilat-fadilat, kita jangan hairan lah ya, jangan hairan. Biar orang hairan tak apa, kita jangan hairan, kita dah belajar, jangan hairan. Kita yang kita muliakan selawat yang diajar oleh Nabi. Selawat yang diajar oleh Nabi yang kita baca dalam solat. Nah, itu selawat yang diajar oleh Nabi. Ah, macam itulah yang kita pegang. Kita nak pegang macam tu. Ah, ini tak, bila di oh kita kena baca selawat ini. Selawat munjiah, selawat murjiah, selamat selawat apa lagi? Tafrijiah. Tafrijiah. Selawat yang azamiah. Ya. Ah, selawat apa lagi? Syifa, ya. Jadi, bayangkan selawat-selawat tu kan ciptaan, orang cipta. Ya, dicipta. Kalau nak ambil selawat lagi banyak lagi dekat berzanji banyak selawat. Ya. Nah, itu selawat ciptaan. Jadi bila kita punya pegangan, ya, kalau ada benda-benda ciptaan macam amalan-amalan ciptaan tu, bila ada yang datang daripada Rasul, kita utamakan yang Rasul. Itu betul pemahaman kita. Tak kira lah yang daripada Rasul tu tak disebut fadilatnya, tapi kita katakan ia lebih baik ni daripada yang dicipta. Belum tentu ada pahalanya yang dicipta manusia. Seolah-olah apa? Nabi ni kurang, Nabi tak cukup. Jadi kitalah tukang cukupkan. Ya, ibadat yang ditunjukkan oleh Nabi tak cukup. Wah, jadi kita lagi hebat daripada Nabi pula. Ha, kan? Bayangkan tu pun dah cukup dah. Ya. Baik ya, habis hadis 75, kita masuk 76. Okey, siapa nak baca pula? Okey. Okey, saya masuk mula ya. Hadis ini ya adalah ya boleh dijadikan sebagai tafsir, tafsiran ya surah Ali Imran ya, yang ya berkaitan dengan perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Ada tersebut dalam surah Ali Imran. Jadi
ya, kita tengok perkataan-perkataan yang ada persamaan dengan bahasa tawakal. Ya, selalu kita sebut tawakal itu Allah, ya, atau ditambah dengan la haula wala quwata illa billah, ya. Ada bentuk tawakal yang lain disebut sebagai perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Pendek juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah mana cukuplah buat kami Allah dan sebaik-baik pelindung. Ya. Baik, apa kisahnya ayat ini? Ya. Nah, ayat ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa orang-orang dah kepung Madinah. Ya, tak ada siapa lagi yang boleh nak bantu. Madinah dikepung oleh tentera bersekutu. Ya, orang-orang kafir bersekutu, ya, dengan ahli kitab. Untuk apa? Untuk menyerang Madinah. Ya. Pada masa itu, ya, Nabi, ya, dah berikhtiar, ya, bersama para sahabat-sahabat yang lain bermesyuarat macam mana nak buat. Iaitu yang mereka gali parit. Parit besar digali keliling Madinah. Ya, tujuannya, ya, mereka kalau nak masuk ke Madinah mesti terjun ke dalam parit itu dulu. Parit tak ada air. Ya, sebab memang tak ada air pun. Tapi ya, mereka tak boleh terus meluru, ya, ke Madinah, melainkan mereka kena terjun ke dalam. Jadi bila terjun ke dalam parit itu mudahlah, ya, untuk, ya, pihak tentera yang ada di Madinah menyerang mereka. Ya. Jadi orang-orang munafik ini, ya, mengambil, memang mereka lah yang paling takut. Jadi dia katakan, ya, nak ke mana lagi? Nak pergi mana dah? Ya, sekarang kita dah dikepung. Nak buat apa? Ya, apa nak jadi pada kita? Jadi menambahkan lagi, ya, iman kepada orang-orang yang beriman. Ya, Nabi katakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan orang beriman tambah kecut, tapi menambahkan iman mereka. Fazadahum imana. Lalu menambahkan mereka keimanan. Ya, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami Allah dan sebaik-baik pelindung. Atau cukuplah buat kami Allah sebaik dan sebaik-baik pelindung. Nabi ucapkan kalimah itu. Ya. Itu yang, ya, perkara yang tidak disangka-sangka. Datang ribut pasir. Ribut pasir ni, ia mengenai tentera bersekutu. Bayangkanlah, ya, kalau kita jerebu saja dah tak nampak jalan. Apalagi dengan ribut pasir. Ya, pada masa itu nak bercakap pun tak boleh. Nak, ya, menghiru udara bersih pun tak boleh. Ya, tak akan lemas kita dengan ribut pasir tadi. Itu kuasa Allah Ta'ala nak membantu orang-orang mukmin, ya, bersama dengan Nabi mereka, iaitu Nabi SAW. Itu kisah, ya, kekuatan iman mereka. Walaupun dipertakutkan dengan tentera bersekutu. Dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang kedua iaitu berkaitan dengan Nabi Ibrahim sendiri. Tahu kisahnya kan? Nabi Ibrahim, ya, sudah ditangkap. Ya, dituduh dia, ya, memecahkan berhala. Ya, berhala-berhala. Nah, jadi, ya, apa hukuman mereka? Walaupun mereka sudah kalah berhujah. Dalam berhujah, mereka dah kalah. Mereka tak dapat jawab pertanyaan atau jawab persoalan Nabi Ibrahim. Ya. Tapi mereka ada kuasa. Ya. Mereka gunakan kuasa walaupun Nabi Ibrahim menang, ya, dalam hujah. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada kuasa. Yang ada kuasa mereka. Jadi mereka tetap hukum Nabi Ibrahim, nak menunjukkan seolah-olah Nabi Ibrahim yang salah. Ya, nak menunjukkan kepada orang ramai seolah-olah Nabi Ibrahim ni yang bersalah. Tapi Nabi Ibrahim dah menang dalam hujahnya. Pada masa itu,
mereka pun meletakkan satu hukum yang dahsyat kepada Nabi Ibrahim, iaitu dengan membakar Nabi Ibrahim. Ya, kayu kayan bukan senang nak cari. Tempat mereka ni bukan hutan. Senang nak cari kayu kayan. Ya. Jadi mereka kumpulkanlah kayu-kayu ni, tak tahu datang daripada mana, dilonggokkan. Ya, sehingga kita nampak macam bukit kayu-kayan ini dikumpulkan. Ya. Untuk siapa? Untuk membakar Ibrahim. Ya. Pada masa itu saat yang paling ya, menggerunkan. Bila api dah dinyalakan, ya, Nabi Ibrahim pun nak dicampakkan ke dalam api itu. Ya. Yang silap mereka, mereka pula nyalakan api itu dulu. Bila api itu dah besar, nak campakkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api itu, ya tentulah susah. Sebab dah panas. Sepatutnya, mereka letaklah Nabi Ibrahim dulu kat tengah-tengah kayu-kayan tu. Barulah dibakar. Logiknya macam itulah. Ini tak? Ya, dia bakar dulu, longgokkan tu. Ya, baru nak dicampakkan Nabi Ibrahim. Dah tak berdaya. Tak berdaya macam mana? Sebab panas. Bahang panas tu. Ya, maka mereka buatlah macam jongkang jongkit. Jadi Nabi Ibrahim naik jongkang jongkit lah. Ya. Macam orang Sarkis. Ya. Macam orang Sarkis. Macam tu naik jongkang jongkit. Atau kadang disebut dalam sejarah disebut pelentik. Pelentik maknanya. Ya, macam plastik. Macam tu. Ya, nak campakkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim nak dicampakkan, apa yang berlaku? Jibril datang. Jibril datang. Wahai Ibrahim, kau nak pertolongan aku tak? Ya. Kalau Nabi Ibrahim nak pertolongan Jibril, dua kemungkinan berlaku. Pertama, dihembus api itu oleh Jibril, padam. Api yang dah tinggi menggunung tu, dihembus di Jibril akan padam. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim akan diterbangkan oleh Jibril ke satu tempat yang mereka tidak ketahui. Selamat Nabi Ibrahim. Ya. Itu dikatakan dua kemungkinan akan berlaku. Tetapi tawaran Jibril ini ditolak oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kenapa ditolak? Sebab Nabi Ibrahim tahu ada yang lebih berkuasa daripada Jibril, iaitu Allah. Tengok. Ya. Kalau kita dibagi peluang macam tu, nak tak? Ya. Dibagi peluang macam tu, orang nak selamatkan kita. Oh, sudah tentu kita nak kan? Tengok Nabi Ibrahim punya akidah. Ya. Dia tolak. Ya. Tolak tawaran Jibril tu. Ya. Dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Itulah kalimah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa bezanya hasbuna dengan hasbiya? Ya. Hasbunana tu kami. Kalau hasbiya, ya tu aku. Dua-dua boleh guna. Ya, kita gunakan hasbunallah wa ni'mal wakil ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang orang tambah lagi ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, tak adalah salahnya. Ya, sebab dua-dua adalah sifat Allah. Ya, ni'mal maula sebaik-baik pelindung, wa ni'mal nasir dan sebaik-baik penolong. Ya. Maka disampaikanlah Nabi Ibrahim dengan kalimah yang disebut tadi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, Allah pun berfirman, ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah kau jadi sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Ya. Tafsiran itu pula, ya, kalau sejuk sahaja, Nabi Ibrahim akan kesejukkan macam kita masuk dalam peti ais.
itulah. Ada gangguan lah, gangguan internet. Itu saya kata tadi. Pertengahan kita belajar itu ada gangguan. Kalau lama tu mereka kena masuk balik lah. Yang lama tu. Cuba tu kan. Kalau dah terkeluar kena masuk balik. Jadi perkataan ya Nabi Ibrahim itu ialah ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah berfirman kepada api itu, wahai api, hendaklah kau jadi sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Kalaulah kalaulah api dikatakan sejuk saja, mengikut tafsir, Nabi Ibrahim juga akan mati kesejukan. Macam orang masuk dalam peti ais lah, macam tu. Kesejukan, mati dalam kesejukan. Tetapi ayat itu menunjukkan ada salamun, mana selamat. Sejuk yang selamat. Maka selamatlah Nabi Ibrahim. Satu lai rambut pun tak terbakar. Habis saja bahan api tadi, habis. Nabi Ibrahim keluar daripada celah-celah debu. Dengan tidak terbakar sedikit pun. Walaupun sehelai rambut tak terbakar. Itulah kuasa Allah Ta'ala. Sifat api membakar, membinasakan. Tapi Allah juga berkuasa menjadikan api itu jadi sejuk. Maka selamatlah Nabi Ibrahim. Ini kalimah besar. Iaitu perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita pula janganlah ambil ayat ya naru kuni wa badan wa salamun ala Ibrahim. Kita jadikan apa bila musim panas kita kalau nak suruh sejuk, kita baca ayat ni. Tak ada kena mengena ayat ni dengan ayat yang dikatakan suruh sejuk cuaca tu. Tak ada kena mengena. Itu kena faham. Itu yang menjadikan kalimah tu siapa? Ya naru siapa yang cakap? Yang cakap kan Allah, firman Allah. Kita nak jadi Tuhan ke? Allah berfirman kepada api, kita nak jadi Tuhan ke? Ini kalau nak tahu silapnya manusia, kadang menjadikan ayat Quran ini jadi sihir, ditipu oleh iblis, akhirnya kita menjadikan diri kita ni seolah-olah kita Tuhan. Mengarahkan api itu suruh jadi sejuk. Itu kena faham tu. Kita sudah tertipu oleh syaitan. Walaupun ayat tu kita tak ubah, tapi dia menggunakan tafsir logik, logik akal sahaja. Kerana menunjukkan api itu sejuk, kita pun gunakan ayat ini supaya yang panas tu jadi sejuk. Sedangkan kita mengarahkan api itu suruh jadi sejuk seolah-olah kita ni adalah Allah Ta'ala. Ini salah. Sama dengan kalimah kun fayakun. Kun fayakun itu kan kalimah Allah. Allah katakan kun, jadilah. Fayakun lalu ia jadi. Kita pun nak jadi Tuhan. Ini kena tipu dekat syaitan kalau nak tahu. Kita dah belajar-belajar terjemah ke apa tu, fahami sedikit. Pada perubatan Islam, rawatan Islam, banyak digunakan ayat-ayat Quran ini tafsir logik sahaja. Itu berhati-hatilah. Janganlah kita terpengaruh. Yang penting ambil ayat tu tengok terjemahan dia, tengok tafsiran dia macam mana. Jangan main kita, baca ni. Kita pun baca. Padahal ayat tu tak kena mengena dengan sakit itu. Okey, harap faham. Kemudian kita sambung lagi dia punya kandungan hadis. Kejap. Belum. Kandungan hadis. Okey, silakan. Siapa? Putus saya lah. Itu saya kata tadi. Ada siapa yang terkeluar kena masuk balik lah. Okey. Nanti bincang macam mana. Sambung.
Tak apa, tak apa, tak apa, baca, tak apa. Musuh-musuh Allah. Kejap. Kejap, kejap ya. Kejap. Okey. Okey ya. Jadi kalimah tawakal ni bukan sekadar perkataan bismillah tawakkaltu 'alallah. Ni. Kita kena tahulah maknanya perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil juga adalah ya perkataan tawakal. Ya, contohnya ya kita dikejar musuh. Ya, pada masa itu ya perkataan kita juga ialah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun kita dipertakutkan dengan sesuatu ya ancaman ya, maka ucapan kita juga adalah ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Nak tambah ni'mal maula wa ni'man nasir pun tak ada salahnya. Ya, biasa orang kita akan tambah perkataan tu. Kalimah tu pun ada dalam Quran. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, tidak ada menyalahi. Tapi sependeknya, paling pendeknya ialah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi, ya, kalau Nabi, ujiannya berat. Ya, kalau dia demam dikatakan ya, bila dia demam dia akan menghadapi dua kali ganda daripada umatnya demam dia. Kalau dia demam panas maknanya kepanasan itu dua kali ganda dengan umat lebih daripada umatnya. Apa sebab? Ya, dia katakan kepada Aisyah, ya Allah nak memberikan ya dua kali ganda pahala buatku. Nabi ya, Nabi menghadapi demam panas, ya. Dua kali ganda demam panas umatnya, bayangkan. Ya, jadi cobaan-cobaan lain juga adalah berat, ya, buat seorang nabi. Ya, tapi itulah pergantungan yang paling kukuh kita ialah kepada Allah Taala. Ya. Itu yang kalahnya mereka yang berdengki dengan kita, kalahnya mereka yang ya membuat, ya, fitnah dan berbagai dengan kita. Ya, kerana apa? Diri yang difitnah, ya, diri yang didengki itu sentiasa menghampirkan dirinya kepada Allah. Ya, lebih banyak dia menghampirkan diri kepada Allah, makinlah rimas, ya, ataupun lemas mereka yang berdengki, ya, ataupun memfitnah kita. Jadi, ya, pentingnya senjata untuk kita, iaitu ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala.
salah satu ya yang boleh ya jadi senjata kebal buat kita ialah solat malam. Kalau ancaman kita besar, ancaman besar, ujian besar terhadap diri kita, ya kita lakukanlah solat malam. Atau ia sudah jadi kebiasaan kepada kita, lagi baik. Ya, kalau bukan kebiasaan kepada diri kita, solat malam tu tak jadi kebiasaan buat diri kita, kita lakukan ya ketika ya saat-saat kita ya menerima ujian berat. Ya. Nah, maka lakukanlah solat malam. Itu benteng pertahanan yang kuat. Atau dekat solat tahajud senang ya. Solat tahajud. Ya. Nah, yang kedua, ya kita berserah atau bertawakal kepada Allah. Ya. Dan yang ketiganya ialah sabar. Ya. Nah, kesabaran itu tidak ada pahala yang diterangkan oleh Nabi. Artinya nak menunjukkan bahawa pahala kesabaran dan pahala puasa itu adalah cukup besar. Ya, sehingga tak dapat nak diterangkan oleh Nabi betapa besarnya pahala orang-orang yang sabar dan pahala orang-orang yang berpuasa. Nah, itu ya dua amalan yang mana ya pahalanya ya sampai tak dapat nak di kata. Ha, tak dapat nak dibayangkan oleh Nabi sendiri. Ya. Betapa besarnya pahala orang yang sabar. Sabar tu bila? Ya, sabar itu bila datang ujian. Bila tak datang ujian tu, belum dikatakan sabar lagi. Sabar itu bila datang ujian. Ya, bila datang ujian itu barulah nak nak menilai. Ya, setinggi mana kekuatan kesabaran kita. Ya. Sebab itu ya, ingatkan. Kadang kita akan lupa hal ini. Ya, bila ya, ujian datang kita dah lupa sod baro ni dah lupa. Ya. Sod baro kita lupa. Ya. Padahal kadang kita dah banyak belajar berkaitan cerita sabar, sabar, sabar. Ya. Sampai kita bila sampai ujian tu lupa. Ya. Teringatlah satu kisah ya seorang ustaz ni berceramah ya sampai dekat 1 jam lebih dekat nak 2 jam cerita pasal sabar ya. Kemudian dia balik ya hilang kasut dia ya lalu dia marah ya dia marah ya kata makmum sabar ustaz sabar ya. Mana nak sabar? Masa tu dia mengajar sejam lebih sabar. Balik dia keluar daripada masjid tu hilang kasut dia. Dia mengamuk dia. Ya, di situ nak tahu. Ya. Cerita sabar punya lama. Ya. Tapi bila diuji balik hanya hilang kasut saja, dia dah hilang sabar. Ya. Itu ujian. Ya. Jadi kadang kita boleh cerita sabar tapi waktu datang ujian ingat tak kita sabar tu. Kalau kita ingat insya-Allah. Nah itu kemenangan buat kita. Ya macam mana pertahanan kita ya, yang kita pelajari kita boleh amalkan ataupun tidak. Waktu datang ujian. Satu kisah lagi mungkin saya ulang balik ya. Seorang guru agama ya, yang mengajar orang-orang banduan. Orang banduan. Ya, waktu dia habis memberikan kuliah orang-orang banduan ini, dia balik. Balik, kereta terkunci. Ya, agaknya dah tergesa-gesa tadi, sudah terkunci. Kereta kat kunci dah ada kat dalam kereta tu, tak dapat ambil. Dah terkunci. Ya. Di situ juga ujian. Ya. Kereta ni kereta yang jenis yang Volvo lama ni, ya. Volvo lama ni susah sikitlah nak buka kalau sekat kereta-kereta Jepun ni senang. Ya. Volvo lama ni terkunci. Jadi ya. Dia pun ya puas memikirkan macam mana nak buat.
tak ada marah lah. Maknanya puas memikirkan macam mana nak buat. Ya. Ha. Jadi si murid-murid banduan ni ada apa Ustaz? Ya, dia tengok ya ustaz tu ya risau kan. Jadi ada apa Ustaz? Ya, tak ada, kereta ni apa dah terkunci. Ada dalam dalam tu ada dia punya kunci dia. Oh kata banduan ni ini senang je. Banduannya kaki mencuri lah, kaki buka, kaki rompak, kaki apa semua ada kat situ. Ya, kaki pecah kereta pun ada. Ya, ini senang ya Ustaz. Ya. Ada pakar dia. Ya. Ha, dibuka ya. Ya senang ya dibuka. Ya. Ha, tengok. Ya. Yang diajar semua pakar-pakar. Ini guru. Ya. Ha, guru mengajar banduan itu cerita dia lah. Ya. Ha. Ha, dia kaki semua ada kaki je kat situ. Ya. Ha, senang je buka kereta tu. Ya. Walaupun tertinggal kunci dalam tu. Ha, itu sajalah. Ya. Mana hadis yang ke-77 ni kita akan tangguhkan. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Ya. Dan kita mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari kita dapat memberi manfaat. Walaupun ada gangguan-gangguan sedikit tadi. Kita sudahi dengan surah Allah Al-Azim. Wa salatu wassalamu ala rasulil karim wa nahnu ala zalika.